So, what do we have to do? Atas nama Roger Hasan, siapa ya, Dek? Itu Mbak Anggrek, Bu. Roger Hasan, siapa, sayang? Mbak ini, Bu. Mbak Anggrek, Bu. Oh iya, di-rename, Dek. Bu Amel kaget dapat mahasiswa luar negeri dari mana ini. Coba yuk.
Satu lagi yang Bu Amel asing namanya Ruline Olivia Felani. Akunnya siapa? Ruline Olivia Felani. Nama samaran siapa? Halo Ruline. Kalau enggak Bu Amel ini nih, Bu Amel keluarin dulu. Saya remove ya, Ruline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Amel. Oke, okay. Bella, Dede, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, okay, Bu Amel izin share screen ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Sudah terlihat, Dek? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, okay, nah. Terlihat, Bu. Kita harusnya masuk lab ya. Pekan ini harusnya kita sudah mulai titrasi. Titrasinya ada iodometri, kemudian ada nitrimetri ya. Kalau kalian tanya-tanya ke kelas-kelas sebelumnya. Cuman karena PPKM, kemudian memang lagi kolaras tadi. Ya. Dan dalam kondisi seperti ini, mau nggak mau kita harus lakukan dari rumah gitu ya. Oke, untuk hari ini, seperti janji Bu Amel, akan kita padatkan ya. Materinya adalah iodometri. Oke, ada yang ingat nggak? Iodometri itu titrasi apa deh jenisnya? Iodo, titrasi jenis apa? Langsung atau tak langsung? Ada yang ingat? Tidak langsung, Bu. Tidak langsung. Oke, kemudian jenisnya, kalau dari jenis reaksinya, asam basa, redoks, nitrimetri atau apa? Pembentukan dia garam diazotasi atau jenisnya apa? Titrasi redoks. Ya, jadi dia maksudnya adalah titrasi redoks tidak langsung. Ya, oke. Okay. Nah, di sini petunjuk praktikumnya bisa kalian baca sendiri sebenarnya ya, ada teori-teorinya. Oke. Okay. Nah, untuk praktikum iodometri hari ini Bu Amel akan share secara simulasi, ya. Apa yang harus kalian lakukan di laboratorium, kemudian nanti insya Allah tanggal 21 kalian sudah masuk ke laboratorium, mudah-mudahan tidak ada perpanjangan PPKM, tapi kalaupun ada ya kita lihat nanti perkembangan dari kebijakan kampus seperti apa. Ya. Jadi di hari itu kalian akan langsung melakukan dua. Kalau kelas lain melakukannya dilakukan dalam dua hari berturut-turut, kalian terpaksa melakukannya dalam satu hari dua. Ya. Kalian tidak diminta untuk membuat larutan baku, nanti larutan bakunya disiapkan oleh Mas Dali. Ya, tugas kalian adalah melakukan pembakuan dan penetapan kadar sampel. Itu di tanggal 21 insya Allah. Kemudian di tanggal 22 gitu ya. Tanggal 22 kalian akan melakukan praktikum nitrimetri. Ya, nitrimetri sama, tidak usah membuat larutan baku, tapi nanti kalian langsung praktek untuk pembakuan larutan dan untuk penetapan kadar sulfa.
Oke, bisa ditangkap ya. Sedangkan untuk ujian prakteknya, nah ada ujian praktek ya, mana udah dengar ya dari kelompok-kelompok sebelumnya. Ujian prakteknya nanti kita akan ikut ujian praktek yang dijadwalkan oleh Prodi. Ya, untuk jadwal nanti masih kita tunggu karena belum tahu ya, jadi nanti ikut Prodi. Sampai sini jelas, Dek? Untuk semester setelah UTS ini kalian akan ngapain aja? Ada pertanyaan dulu? Belum boleh lanjut? Belum tuh. Belum ya? Belum. Oke. Okay. Terus ini juga kesehatan, gitu ya. Oke, okay, next. Nah, untuk iodometri tugas kalian adalah nanti gitu ya. Kita akan melakukan pembakuan ya. Pembakuan larutan baku natrium tiosulfat, lalu kemudian kita akan menentukan kadar Cu dalam sampel CuSO4 5H2O. Metodenya jelas, pakainya metode iodometri. Nah, untuk alat bahannya, ya, alat bahannya untuk alat ini umum, ya, dimulai dari neraca analitik, botol timbang, gelas ukur. Erlenmeyer-nya yang kita pakai adalah Erlenmeyer bertutup. Ya, jadi kalau nanti kalian misalkan Erlenmeyer belum disiapkan Pak Gali di atas meja, kalian harus mengambilnya di bagian belakang, gitu ya. Maka yang diambil adalah Erlenmeyer bertutup, ya. Dan pastikan tutupnya adalah jodohnya. Paham ya? Ya, Erlenmeyer bertutup. Tuh. Kemudian ada buren, statif, seperti biasa, klem, labu takar, botol timbang. Kemudian di sini ada labu didi. Ya, labu didi membuat apa, Dek? Air bebas CO2. Ya, ada kompor listrik sama ini untuk pembuatan air bebas CO2. Kemudian ada corong kaca, ada aluminium foil, ya. Ada ice water bath atau baskom diisi es, ya. Fungsinya nanti untuk mendinginkan apa namanya? Air bebas CO2. Kemudian untuk bahannya, bahannya tadi ingat kita sudah tahu bahwa iodometri bukan titrasi langsung, ya. Maka nanti akan ada tambahan-tambahan zat seperti KI. Ya, kayak ini adalah mak comblangnya. Kemudian untuk baku primernya kita pakai ada KBRO3. Ya. Larutan baku yang kita pakai adalah natrium tiosulfat dari padatan. Kemudian ada aquades. Ada indikator amilum. Kemudian ada kloroform, ini fungsinya untuk mengawetkan natrium tiosulfat. Lalu kita pakai HCl pekat dan H2SO4 pekat. Ya, dan sampelnya sendiri adalah tembaga sulfat 5 air. Ya, Dek, ya, ini untuk alat bahannya. Kemudian, nah. Oke, okay, ini untuk sekilas dulu ya. Larutan kanji nanti di laboratorium sudah disiapkan, tapi kalian wajib tahu cara membuatnya. Ya, jadi caranya adalah apa? Kalian ambil pati, ya. Patinya kemudian digerus, jadi dihaluskan. Biasanya kan dia dalam bentuk bongkahan-bongkahan ya. Kalian haluskan dulu pakai mortar. Kemudian kalian, biasanya kita ayak. Ya. Lalu kita timbang. Nah, timbangnya 500 mg. Pertanyaan Bu Amel, timbangnya seksama atau tidak seksama? Kira-kira timbangnya seksama atau tidak seksama, Dek? Untuk pati atau kanji? Seksama, Bu. Seksama? Kapan kita harus menimbang seksama? Kalau dipakai di perhitungan. Oke, kalau dipakai di perhitungan. Oke, kalau kita mau bikin larutan kanji, ada perhitungannya enggak? Tidak. Tidak ada. Berarti perlu kita menimbang seksama? Tidak. 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 Berarti kita nimbangnya nimbang apa? Nimbang tidak seksama atau kurang lebih. Ya, berarti nimbangnya bukan berarti harus pas 500 mg, tapi pada rentangnya. Ya, oke, okay. Sekarang pertanyaan Bu Amel, kalau dia menimbang kurang lebih dikali berapa persen, Dek? Ayo, menimbang kurang lebih dikali berapa persen? Kalau seksama berapa? 0,1. Ah, kalau seksama rentangnya plus minus 0,1%. Catat ya. Kalau kurang lebih kalikan berapa? Satu persen bukan tuh? 1%. Yang lain? 100 bukan, Bu? 100%. Gak ada timbangan lah kalau 100.
Kalau 100 habis sayang. Berapa? Yuk harga pas, yuk harga pertemanan. Berapa satu, deh? Bu. Satu. Enggak, ragu-ragu ya. Kalau menurut Farmakopea Indonesia menimbang kurang lebih itu adalah plus minus 10%. Hati-hati ya. Berapa? Plus minus 10%. Berarti kalau kayak gitu rentang penimbangan pati. Kalau 500 mg berarti rentangnya berapa? Sepuluh persen dari 500 berapa? Berapa deh? 50. 50 berarti rentangnya? 450 sampai 550. Yes, betul ya. 450 sampai dengan 550, 10%-nya ya. Jadi kalau kalian menimbang pada area itu diperbolehkan. Oke. Okay. Oke, okay, nimbangnya pakai timbangan digital biasa atau pakai timbangan digital analitik? Digital biasa. Ya, boleh biasa. Digital biasa. Ya, kalau ada digital biasa pakai digital biasa aja biar untuk yang analitiknya untuk yang menimbang seksama. Bisa dipahami ya? Oke, kita udah menimbang nih. Setelah ditimbang, kemudian nanti kalian masukkan ke dalam beaker glass. Ya, kalian masukkan dalam beaker glass, kemudian kalian tambah 100 ml aquades. Ya, 100 ml aquades ini nggak perlu diukur pakai pipet ukur, cukup pakai gelas ukur saja karena dia terlibat dalam perhitungan. Kemudian kalian taruh gitu ya di atas kompor listrik ya atau penangas kita, diaduk ya. Caranya harus diaduk ya, Dek. Kalau nggak diaduk nanti dia gumpal. Kalian aduk gitu ya sampai dengan nanti mendidih ya, biarkan beberapa menit. Ketika mendidih pun tetap kalian aduk. Kalau nggak kalian aduk nanti dia biasanya hitam, gosong. Ya. Kemudian apa? Kemudian kalian dinginkan, lalu kalian filtrasi atau kalian saring. Ya, yang diambil yang kental atau yang cair? Kira-kira yang amilum, amilum yang biasa kalian pakai kental atau cair? Apa Bu Amel terputus? Halo, Dek. Saya terputus ya. Halo. Hari ini Bu Amel terputus? Tidak, Bu. Oh, enggak. Oke, pertanyaan Bu Amel yang diambil. Yang diambil cairannya tadi kan disaring nih. Ya kan, yang diambil cairannya atau yang kentalnya kalau mau kita bikin pasta larutan kanji? Yang diambil cairnya gitu ya. Nah, cairnya itu yang nanti kita pakai sebagai larutan kanji. Nah, kalau misalkan kalian mau pakainya tidak langsung hari itu, maka nanti simpan di dalam kulkas ya. Karena kenapa? Pada suhu kamar dia cepat sekali rusak. Oke, ini dulu. Kemudian di sini dilihat, ya, kita diminta juga untuk membuat air bebas CO2. Ini sudah berkali-kali disampaikan Bu Dina, Bu Yuli, Bu Ica, gitu ya. Jadi nanti kalau untuk pembuatan air bebas CO2, fungsinya apa? Fungsinya air bebas CO2 ini untuk membuat larutan baku natrium tiosulfat. Ya, jadi nanti kalian ambil labu bulat, labu didi bulat, kemudian kalian isi dengan air, ya, dengan aquades. Kalian didihkan di atas kompor listrik, ya. Ketika dia sudah mendidih, biarkan 10 menit, ya, dari mendidihnya, mendidih pertama. Lalu biarkan sekitar 10 menit. Kalau sudah, kalian angkat, langsung kalian tutup. Tutup dengan corong yang sudah diberi dengan batu gamping atau kapur, ya, atau CaO. Ya, sehingga apa nanti kan masih panas tuh keluar uapnya ya, keluar uapnya itu uapnya kan mengandung CO2, maka CO2-nya akan tertangkap pada CaO. Gitu ya, Dek ya. Nah, untuk mempercepat penurunan suhunya biasanya labu itu kita rendam di dalam baskom yang berisi air es ya atau ice
waterbath. Nah, tunggu sampai dia mencapai suhu kamar, baru kalian bisa pakai air bebas CO2-nya untuk membuat larutan natrium tiosulfat. Gitu ya, Dek ya. Jadi ini tahapan umumnya. Sekarang kita akan masuk ke pembakuan ya, larutan natrium tiosulfat dan penetapan kadar Cu dalam CuSO4. Oke, sudah berganti layarnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sian harusnya praktek jadi di rumah ya, sabar ya. Oke. Oke, yang pertama kita lakukan dalam praktikum ini gitu ya, pasti kalian akan diminta untuk membuat larutan KBrO3. Ya, larutan KBrO3 ini bertindak sebagai apa? Larutan baku primer. Ya, jadi dia digunakan untuk proses pembakuan natrium tiosulfat. Apa aja gitu ya. Yang pertama adalah yang harus kalian lakukan pertama adalah rentang seksama penimbangan. Ya, jadi kalian harus tahu berapa sih yang harus ditimbang untuk KBrO3-nya. Lalu kemudian kalian menghitung normalitas dari KBrO3 sebenarnya itu berapa. Ya. Kemudian kalau sudah jadi larutan KBrO3, maka tugas kita berikutnya apa? Ya, kita bermain-main dengan larutan bakunya, yaitu siapa? Natrium tiosulfat. Oke ya. Nah, natrium tiosulfat yang di lab itu seharusnya kalian diminta dimulai dari serbuk. Ya, makanya nanti ada rentang seksama penimbangan. Ya. Tapi kalau besok tanggal 21, kalian tidak melakukan ini karena posisinya kita terbatas waktu gitu ya, sehingga kalian mau tidak mau langsung ke proses pembakuannya. Ya, di sini kan akan masuk ke perhitungan normalitas yang sebenarnya atau normalitas dari larutan baku natrium tiosulfat. Lalu kemudian gitu ya, kita juga akan menentukan kadar sampel Cu dalam CuSO4. Nah, ini kalian tetap nimbang gitu ya, karena nanti sampelnya diberikan dalam bentuk bubuk dan tiap anak biasanya konsentrasinya berbeda. Ya, makanya nanti kita lakukan saja gitu ya. Nah, sama tahapannya adalah selalu ya, sebelum masuk itu kalau sudah ada proses menimbang, kalian harus tahu nimbangnya seksama atau tidak seksama. Ya. Kemudian hitung rentangnya berapa, karena menimbang pas itu bukan berarti harus pas angkanya, tapi adalah pada rentang penimbangannya gitu ya. Kemudian ada perhitungan kadar sampel dan terakhir adalah perhitungan penyimpangan. Nah, ingat-ingat ya, kalau penyimpangan ya itu harus sebaiknya paling baik kita adalah kurang dari 2%. Ya, kurang dari 2%, tapi kalau mau aman tetap aman itu adalah di rentang 2-10% errornya. Nah, kalau kalian besok misalnya gitu ya, lebih dari 10%, ya, kalau kalian lebih dari 10%, maka kalian automatically langsung remedi. Remedinya UAS online. Bisa dipahami? Ya, jadi ingat, yang tidak boleh itu adalah lebih dari 10% untuk errornya. Karena dianggap apa? Kalian tidak melakukan proses analisis itu dengan baik dan akurat. Jadi harus kurang dari 10%. Kalau mau dapat apa, Bu? Ya, carilah penyimpangannya itu kurang dari 2%, gitu ya. Oke, kita langsung aja untuk ke yang KBrO3. Oke, di sini gitu ya, untuk pembuatan larutan kalium bromat gitu ya. Kalian itu punya resepnya dari farmakope seperti ini, deh. Untuk membuat 1000 ml KBrO3 0,1N, maka timbang seksama dan larutkan 2,78 gram KBrO3 dengan aquades hingga tanda batas labu 1000 ml. Ini kalau mau bikin berapa? Kalau mau bikin KBrO3 0,1% sebanyak 1000 ml. Tapi besok kita itu untuk proses pembakuan natrium tiosulfat, setiap replikasi itu hanya butuh 25 ml. Setiap replikasi hanya butuh 25 ml kalium bromat.
Dengan kata lain, kalau ada 3 kali replikasi, sebenarnya kita hanya butuh berapa? Hanya butuh 75 mili. Ya. Oleh karena itu, untuk efisiensi bahan gitu ya, supaya nggak terlalu mubazir gitu ya, maka yang paling mungkin kita buat 1000 mili atau 100 mili deh. Kalau hanya butuh 75 mili. 100. Ya. 100 mili, Bu. Tuh, jadi besok ingat-ingat ya. Besok yang dibikin adalah 100 mili, sorry. 100 mili KBRO3. Ingat apa? 100 mili KBRO3. Artinya apa? Oh, kita sesuaikan. Kalau 2,78 gram KBRO3 itu untuk 1000 mili. Kalau 100 mili kalian imbang berapa? Kalau 1000 ya, kita pakainya 2,78 gram. Kalau 100 mili berarti kita pakai berapa gram, Dek? Halo? Berapa sayang? 1000, ayo matematiknya. Kalau 1000, 2,78. Kalau 100 berarti 1000 ke 100 dibagi berapa? Halo, apakah Bu Amel terputus? Halo, Dek. 1000, 2,78. Ayo, kalau 100 berarti kalian imbang berapa? Ya, 0,278 gram atau setara dengan 278,4 gram. Bisa dipahami ya? Caranya seperti itu ya. Jadi kalau kita dapat resep bikinnya seperti ini, kalian sesuaikan dengan lapangan dengan cara perbandingan. Gitu ya, Dek ya. Oke, berarti kita nyebut itu. Oke. Nah, sekarang Bu Amel akan ajak kalian untuk lihat videonya dulu ya untuk proses pembuatannya. Jadi di sini udah ada KBRO3 yang sudah ditimbang ya. Di sini Bu Amel timbangnya 278,4 mg. Pas kebetulan ya. Oke. Caranya dipindahkan dulu ke beaker ya. Bilas. Jadi ingat botol timbang bukan untuk melarutkan. Ya, jadi botol timbang itu fungsinya adalah untuk menimbang saja. Proses melarutkannya kalian lakukan di dalam beaker gelas. Oke. Oke, pastikan semua larutannya bersih. Kemudian kalian homogenkan. Aduk rata sampai larut. Lalu kemudian, ya, setelah larut, kita siapkan labu ukur yang sesuai. Di sini kita pakainya labu ukur 100 mili. Ya, labu ukur 100 mili. Oke, dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mili. Kemudian kan ini masih ada sisa larutan nih dalam bakernya. Kalian bilas lagi dengan aquades. Ya, masukkan ke dalam labunya. Untuk memastikan tidak ada natrium, tidak memastikan tidak ada larutan yang terbuang. Oke, diingat-ingat kalau sudah mencapai menjelang titik titiknya, batasnya, tanda batasnya, sudah mulai pakai pipet ya. Oke, pandangan matanya harus lurus. Ya, seperti ini ya. Sampai dengan tanda batas. Ingat, cekungnya ada di mana, Dek? Tepat ada di atas. Di atas garis. Di atas garis. Di atas garis. Jadi kalau dia tidak berwarna, bagian pantatnya itu persis di atas garis. Kemudian jangan lupa, ini yang suka kelupaan. Jadi ya, harus tidak punya full. Kadang kami kurangi nilainya. Di seka. Ya, pastikan tidak ada sisa air di dindingnya. Kemudian kalian kocok hingga
homogen. Ya, seperti itu ya. Oke, ini adalah larutan ya, baku KBrO3, larutan induknya. Jangan lupa dikode ya. Kalian beri label supaya enggak lupa. Dan ini udah kita ini udah siap untuk kita lakukan atau kita gunakan untuk pembakuan. Nah, di sini yang perlu hati-hati apa, Dek? Ya. Kadang kita kan menimbang tidak selalu pas. Ya. Kadang ada kita menimbangnya pada rentang areanya. Jadi kalau misalnya tadi seksamennya itu untuk 278,4 mg, maka kalian wajib menghitung rentang terkecilnya berapa, rentang terbesarnya berapa. Ya. Nanti kalian masukkan ke sini. Ya. NKBRO3 yang real itu akan sama dengan apa gitu ya? Akan sama dengan gram KBRO3 yang ditimbang itu adalah real di lapangannya berapa. Ya, dibagi dengan gram KBRO3 teoritis. Ya, gram KBRO3 teoritis yang dimaksud apa gitu ya? Yang kita inginkan. Berarti berapa? 278,4 mg. Oke, paham ya? Gram KBRO3 teoritis berapa? Dari 278,4 mg. Yang ditimbang, karena yang teoritis misalkan kalian pakainya miligram, maka yang ditimbang juga pakainya miligram. Ya, dikalikan dengan siapa? NKBRO3 teoritis atau yang kita inginkan. Nah, di sini berapa yang kita inginkan? 0,1N. Maka di sini kalikan 0,1N. Sehingga nanti kita akan dapat apa? NKBRO3 yang real. Yuk, kita langsung aja ya. Kita lihat perhitungannya, contohnya. Oke, okay, oke. Okay. Nah, tadi ya, tentang seksama penimbangan. Oke, okay, kita lihat tentang seksama penimbangannya berapa? Kalikan dengan 0,1%. Ya, jadi secara teori kita ingin bikin 0,1N ya, yang mau dibuat 0,1N rencananya volumenya tadi ya, kalau secara teori adalah 1000 mili tadi dari resep farmakope. Di sini yang kita inginkan 100 mili. Well, otomatis kita tahu ya tadi ya, dapat masanya adalah ya pakai perbandingan ya seperti ini caranya ya, sehingga kita dapat masanya adalah hasil perbandingannya. Jadi berapa? 0,274 gram atau sama dengan 278,4 mg. Ini secara teoritisnya. Kemudian kita lihat tentang penimbangan seksama. Kalau kita kan diminta menimbang seksama 278,4 mg. Ya, seksamanya berarti dikalikan berapa? Kalikan 0,1%. Kalian cari 0,1%-nya berapa? Ya. Caranya rentang terkecilnya berarti 278 mg dikurangi 0,1% kalikan 278 mg. Kalian dapatlah segitu rentangnya. Ya. Kemudian, oh ternyata ada. Kan kalian dapatnya 278,1216 mg. Nah, ini disesuaikan, pembulatannya disesuaikan dengan kapasitas alat di lab. Nah, untuk alat di lab, gitu ya, timbangan digital kita, ya, miligramnya, untuk satuan miligram, itu paling kecil dia hanya dua angka di belakang koma. Makanya kita bulatkan ke dua angka di belakang koma. Itu alasannya. Ya. Kalau misalnya suatu saat kalian menemukan timbangan digital yang ternyata komanya bisa 4 angka di belakang koma, maka ya silakan utuh lengkap seperti ini. Artinya timbangannya semakin akurat. Ya. Ini dibulatkan jadi 2, rentang terkecilnya, kemudian sama rentang terbesarnya tinggal ditambah. Ya. Ini kita bulatkan 2 angka. Ya. Maka rentang terbesarnya adalah tadi 278,68 mg. Sehingga rentangnya kita dapat apa? Oh, tentang nimbangnya itu dikatakan seksama kalau kita menimbangnya di antara 278,12 sampai dengan 278,68 mg. Bisa dipahami ya? Nah, inilah yang nanti secara langsung hasilnya berapa. Oke, yuk kita lihat di sini. Ya. Misal nih gitu ya. Ternyata misalkan kita pengennya 278,4 mg, tapi ternyata realnya kita menimbangnya 278,64 mg. Maka normalitasnya berapa? Ya normalitasnya tadi yang Pak Bonel bilang, masukkan dalam perhitungan. Ya. Miligram KBRO3 yang ditimbang berarti berapa? 278,64 dibagi dengan miligram KBRO3 teoritisnya tadi berapa, Dek? 278,4
dikalikan dengan normalitas S, normalitas KB rho 3 teoritis yaitu 0,1 N. Masukkan. Ya. Sehingga kita dapat berapa? Oh, kita dapat 0,100862 N. Ya, atau boleh kita bulatkan menjadi 4 angka di belakang koma. Sehingga N KB rho 3-nya adalah 0,1001 N. Nah, inilah yang kita pakai gitu ya. Untuk apa? Untuk membuat atau untuk melakukan pembakuan natrium tiosulfat. Jadi bukan berarti, oh karena diminta bikin larutan kalium bromat 0,1 N, terus kalian langsung pukul. Oh berarti normalitas KBRO3-nya adalah 0,1 N. Belum tentu. Ya. Tergantung dengan apa? Tergantung dengan penimbangan kalian di lapangan. Bisa dipahami deh. Ya, berarti nanti yang masuk perhitungan yang mana untuk NKBRO3-nya? Yang 0,1001 N. Sampai sini ada pertanyaan, Dek? Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Untuk jelas, Bu. Jelas? Oke. Okay. Ini karena waktunya tinggal 2 menit untuk Zoom meeting-nya. Ini saya stop dulu, terus kalian join lagi ya. Ya, live terus kita join lagi. Oke. Okay. Bye, Bu. Okay. Mudah-mudahan lancar. Oke, kita lanjut ya, Dek ya. Jadi nanti yang digunakan untuk proses pembakuan itu adalah normalitas KBRO3 yang sebenarnya ya. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, kita masuk yang kedua adalah untuk pembakuan natrium tiosulfat. Ya. Untuk pembakuan natrium tiosulfat, oke, untuk ya, mohon maaf terputus. Sudah terlihat ya, Dek, di layar untuk PPT-nya. Halo, terlihat ya? Ya.
Ini Bu Amel kedengeran? Ya, Bu. Oh, ya. Oke. Okay. Untuk larutan baku natrium tiosulfat. Iya, Bu. Sudah, Bu. Oh, ya. Gitu, Bu Amel. Oke. Okay. Kita lihat di sini untuk pembakuan larutan natrium tiosulfat, gitu ya. Yang pertama adalah kita membuat dulu larutan baku natrium tiosulfatnya. Kalau kalian besok dapat kesempatan. Caranya adalah menghitung rentang penimbangan seksamanya. Jadi di sini kan sudah ada perintahnya tuh ya. Untuk membuat 1000 ml larutan natrium tiosulfat 0,1 N, timbang seksama dan larutkan 24,82 gram natrium tiosulfat 5H2O. Dengan air bebas CO2. Ingat-ingat, kalau mau bikin larutan natrium tiosulfat, maka wajib pakai air bebas CO2. Ya. Hingga tanda batas labu 1000 mili. Berarti ini resep untuk 1000 mili natrium tiosulfat 0,1 N. Nah, ada kalimat penjelasnya lagi di situ. Ya. Jika larutan ini akan digunakan beberapa hari, tambahkan 0,1 gram natrium karbonat atau 3 tetes klorofam untuk tiap 1 liternya. Ya, artinya apa? Ingat-ingat di sini adalah natrium tiosulfat. Ada kandungan apa di sini? Sulfur, ya. Sulfur ini kan sangat disukai oleh bakteri. Oke. Karena di dalam bakteri, di dalam larutan natrium tiosulfat itu ada kandungan apa ini? Atom sulfur, ya. Di mana sulfur ini kan punya bakteri khususnya, gitu ya. Bakteri sulfur yang ada di dalam air, ya. Secara alami dia ada di dalam air. Sehingga apa membuat kalau kalian tidak menambahkan pengawet seperti natrium karbonat atau klorofom, maka nanti dalam larutan kalian itu ya, akan muncul gedek atau kotoran berwarna kuning, biasanya letaknya di dasar. Dan ketika kalian buka botol natrium tiosulfatnya, biasanya seperti bau belerang, ya, bau sulfur. Oleh karena itu, maka kalau misalkan kalian bikinnya hari ini nih, misalkan ya, kalian melakukan penelitian, bikinnya hari ini, mau dipakainya besok, ya, maka wajib kalian tambahkan dengan natrium karbonat atau klorofom. Fungsinya apa? Untuk mengawetkan natrium tiosulfatnya. Ya. Ya, kita lihat di sini. Karena kita ingin membuat 1000, ya, 1000 mili gitu ya. Maka nanti hitung dulu rentang seksamanya. Di sini kan massa yang ditimbang kan harus 24,82 gram. Ya, kalian hitung seksamanya. Ingat, larutan baku harus ditimbang seksama. Jadi plus minus 0,1% gitu ya. Seperti biasa cara menghitungnya, hitung rentang terkecilnya dikurangi 0,1%-nya. Kemudian pembulatannya disesuaikan dengan kapasitas alatnya. Ya, kalau alat di lab kita untuk gram itu bisa 3 angka belakang koma, maka nanti ini pembulatannya 3 angka belakang koma. Ya, rentang terbesarnya sama ya, tinggal kalian tambahkan ya 0,1%-nya. Sehingga kita dapat nanti di sini adalah 2,84482. Sesuaikan dengan kapasitas lab atau kapasitas alat kita. Sehingga kita pakai 3 angka belakang koma. Ya, di sini 24,845 gram. Ya, sehingga rentangnya kalau kita mau membuat natrium tiosulfat 0,1 N gitu ya, maka kalian timbanglah pada rentang tersebut. Ya, dan pastikan kalian catat berapa masa penimbangannya. Baru nanti kalian larutkan ya dengan air bebas CO2. Tekniknya mirip dengan pada saat pembuatan KBRO3. Yang membedakan hanya masanya, kemudian labu yang kita pakai 1000 mili ya atau 1 liter dan air yang digunakan adalah air bebas CO2. Seperti itu ya, Dek ya. Oke. Nah, di sini kita akan masuk ke pembakuan natrium tiosulfat. Jadi pembakuan larutan natrium tiosulfat ini berlaku tidak hanya di iodometri, tapi di bromometri pun caranya sama. Ya. Jadi untuk pembakuannya prosesnya juga adalah titrasi tidak langsung, maka nanti kita akan pakai bantuan KI di sini. Nah, caranya yuk kita baca dulu sebelum Amel tampilkan dalam bentuk video, ya. Di sini kalian kan tadi yang pertama, pada tahapan pertama kan kita sudah bikin KBRO3. Sebanyak 100 mili.
Nah, maka untuk replikasi, untuk satu replikasi, tugas kalian adalah apa? Pipet 25 mili KBRO3-nya. Ya, masukkan ke dalam air liner bertutup. Lalu kalian siapkan 50 mili Aquades. Ya. Kemudian jangan lupa timbang juga 2 gram KI. Ya, di sini. 2 gram KI-nya tidak perlu ditimbang seksama. Cukup timbang kurang lebih karena dia tidak masuk dalam perhitungan. Paham ya? Berarti ini kalikan berapa? Kalikan 10%. Nah, rentangnya itu adalah di plus minus 10%-nya. Lalu kalian siapkan 5 mili HCl pekat. Ya. Lalu ini dicampur semuanya. Masukkan ke dalam ruangan gelap. Biasanya kalau di lab kita masukkan ke dalam laci kalian. Ya, almari lab itu dimasukkan 5-10 menit. Yang jelas konsisten. Kalau kalian mau pakai 8 menit untuk replikasi pertama, maka replikasi kedua dan ketiga juga harus 8 menit. Ya, kalau mau pakai 10, maka semua wajib 10. Tidak boleh misalkan replikasi pertama 9, replikasi kedua 8, replikasi ketiga 10 itu tidak boleh. Ya, harus sama. Ya, pakai apa berarti? Pakai stopwatch biasanya. Ya, kita pakai stopwatch. Begitu masuk HCl pekat, cet, langsung hidupkan stopwatch-nya. Ya, itu reaksinya sudah terjadi. Kemudian biasanya sembari kalian, jadi kan jedanya lama tuh deh, 5-10 menit ya. Sembari kalian menunggu, alarm kalian berbunyi gitu ya. Maka kalian siapkan. Siapkan apa? Larutan baku natrium tiosulfat yang sudah kalian buat tadi, kalian masukkan ke dalam buret. Jadi tidak ada waktu yang terbuang. Ya, karena kita hanya punya waktu 3,5 jam untuk ujian. Ya. Kalian isi ke dalam buret kalian, pastikan buretnya tegak lurus gitu ya. Kemudian kalian siapkan juga 100 ml Aquades dan 2 ml indikator amilum. Itu harus sudah siap. Ya. Kemudian alarm bunyi nih, alarm bunyi tidit gitu ya. Maka keluarkan Erlenmeyer-nya. Segera kalian encerkan dengan 100 ml yang sudah kalian buat tadi. Ya. Kalian titrasi dulu. Titrasi dulu sampai warna kuning jerami. Ya, nanti kita lihat di videonya, ya. Kalau sudah berwarna kuning jerami atau warna extra joss gitu ya, kalian tambahkan dengan indikator amilumnya. Nah, hati-hati. Ketika warnanya dari coklat tua ke kuning jerami, itu titrasinya cepat deh. Jadi tetes kocok, tetes kocok, tetes kocok, harus cepat seperti itu. Ya. Karena kenapa? Karena ingat, reaksi ini adalah reaksi redoks yang menghasilkan gas. Jangan sampai nanti gasnya keluar semua. Nanti kalian cari deh gas yang keluar apa. Gitu ya. Titrasinya harus cepat. Kuning jerami langsung kalian tambahkan dengan siapa? Kalian tambahkan dengan indikator amilum. Nanti warnanya biru. Nah, kalau sudah penambahan indikator amilum, baru kalian titrasinya satu tetes kocok kuat. Satu tetes kocok kuat. Satu tetes kocok kuat. Sampai apa? Sampai warna biru amilumnya tidak terlihat lagi. Paham? Ya. Nah, kenapa harus satu tetes kocok kuat, satu tetes kocok kuat? Karena kalau kelebihan 5 tetes, kelebihan bahkan sampai 1 liter pun, ya, dia tidak akan menunjukkan perubahan warna apapun. Artinya kita nggak tahu bablasnya di mana. Bisa dipahami? Ya, jadi harus begitu dikasih amilum, warnanya biru, satu tetes kocok, sampai warna amilumnya hilang. Ini Mbak Mel tunjukkan di video. Ya, kalau sudah pas hilangnya itu, satu tetes yang membuat warna biru amilum hilang, maka itulah endpoint-nya. Tinggal kalian baca, gitu ya. Lalu kalian replikasi prosedur ini sebanyak 3 kali. Yuk, kita lihat videonya sekarang ya. Ya, jadi di sini sudah harus menyiapkan alat ya. Di sini harus sudah kalian miliki. Itu adalah pertama, ya, ada gelas ukur 50 mili, fungsinya untuk ini. Ya, untuk 50 mili Aquades. Kemudian ada 100 mili, fungsinya untuk siapa? 100 mili Aquades yang pengenceran sebelum dititrasi. Kemudian kalian juga harus punya ya, yang ini, gelas ukur kecil ya, fungsinya untuk amilum. Jadi semuanya harus sudah siap sebelum kalian memulai running titrasi. Karena ini prosesnya cepat. Ya. Oke. Nah, kita pakainya adalah Erlenmeyer bertutup ya. Oke. Kita siapkan Aquades 500 ml dan kita siapkan
KBRO3-nya. Ingat, ini yang sering terjadi. Untuk memipet tidak boleh langsung ke dalam lab. Bama selalu berpesan gitu ya, pindahkan ke beker dulu. Ya, kaji KBRO3 yang dalam labu, kalian pindahkan ke beker. Ya. Kemudian kalian pipet 25 mili. Ya, 25 mili larutan KBRO3 ini. Masih ingat ya cara pakai alatnya. Oke. Pastikan kalian juga sudah menimbang 2 gram KI. Ya, jadi KI-nya ini sudah siap juga sebelum kalian sudah mulai. Ya, siapkan aquades-nya 50 mili. Oke, aquades ini jangan langsung dituangkan ke air mir, tapi dipakai untuk apa? Membilas KI. Ya, perhatikan. Jadi KI-nya ditumpahkan dulu ke dalam air mir-nya langsung. Baru nanti sisanya dibilas menggunakan air 50 mili. Ya, dibilas berkali-kali. Oke, seperti itu. Ya. Baru sisanya kalau sudah yakin bersih, gitu ya, masukkan semuanya, kalian kocok hingga homogen. Ya. Kalian segera ke lemari asam. Besok ke lemari asam di video Bu Amel, karena di rumah enggak ada lemari asam, jadi Bu Amel langsung praktekkan di meja. Ya, jadi besok nyari lemari asal pekatnya itu di lemari asam. Nah. Ambil, kita butuhnya 5 mili, lakukan hati-hati. Oke. Perhatikan warna larutan setelah ditambahkan dengan hasil pekat. Ya, coba diamatin, warna larutannya apa? Oke, kita lihat perubahan warnanya. Kelihatan ya, warnanya coklat tua. Ya. Oke, begitu tambah hasil pekat langsung tutup deh. Langsung tutup, kalian langsung menuju lemari kalian. Simpan dalam lemari, tertutup, gelap. Di sini Bu Amel nggak ada lemari, jadi Bu Amel pakai toples. Ya, toples gelap. Kita diamkan 5-10 menit. Setelah itu kalian keluarkan. Ya, ingat, sebelum dititrasi, tambah dulu dengan 100 ml aquades. Oke, warnanya tetap ya, warnanya tetap coklat. Homogenkan, amilum sudah siap, amilum harus sudah siap. Kemudian kalian titrasi cepat dengan natrium tiosulfat. Perhatikan perubahan warna pada video ini. Oke, titrasinya cepat. Oke, boleh pakai bantuan buat tutup botolnya ya, tutup air mayernya, ditutup terus kalian kocok. Titrasinya cepat. Oke. Selama masih coklat, titrasinya tetap cepat. Kalau kesulitan mengocok, boleh pakai tutupnya. Ya. Oke, perhatikan warnanya semakin lama semakin memudar, makin ke arah kuning. Artinya BR-nya sudah mulai habis. Tinggal tersisa I2. Ingat ya, BR-nya sebenarnya oke. Masih ada coklatnya, jangan tambahin amilum dulu. Perhatikan ini masih ada coklatnya. Jadi jangan tambah amilum, perhatikan makin kuning. Ya. Oke. Ini udah boleh dikasih nggak? Boleh aja kalau kalian mau. Ya, tapi kalau buat mbak biasanya dibikin semakin soft lagi warnanya. Oke. Perhatikan ya, beda ya warnanya ya. Kuningnya kayak kuning extrajus. Ya, tidak ada coklatnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kuning jerami deh. Ya, kalian tambahkan. Nah, ketika kuning jerami baru kalian tambahkan amilum. Warnanya ini, diingat-ingat. Ya, warnanya kuning muda. Kalian tambahkan amilum ya 2 mili. Di sini Bu Amel pakai 5 mili. Oke. Perhatikan cara titrasinya, satu tetes kocok. Satu tetes, tutup, kocok. Ya, sudah perlahan, satu tetes. Satu tetes, kocok. Satu tetes, tutup, kocok.
Oke, perhatikan yang terakhir. Hanya nambah satu tetes. Hilang. Itu endpoint-nya. Hentikan titrasi ketika satu tetes pertama yang membuat warna biru amilumnya hilang. Ya, itulah proses pembakuan. Kalau sudah, nanti tinggal kalian baca berapa normal titrasinya. Replikasi kegiatan ini ya, atau cara ini adalah sebanyak 3 kali. Bisa dipahami, Dek? Halo, bisa dipahami, Sayang? Apakah Bu Amel terputus lagi atau kalian tertidur? Dek, jawab Bu Amel. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jelas? Halo? Belum, Bu. Belum? Nggak ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Bu. Belum, Bu. Tahu ya kapan harus menambahkan amilum? Ya, penambahan amilum itu ketika kalian sudah dapat warna kuning jerami ini. Ya, baru boleh nambah. Kalau kalian nambahnya di warna yang masih ada coklatnya, maka nanti ikatan kompleks antara amilum dengan IOT itu sangat kuat, sehingga nanti pasti normalitasnya akan bergeser karena volumenya jadi lebih banyak dari yang seharusnya. Oke, paham ya? Jadi nambahinnya adalah ketika ini. Ya, ketika warna kuning jerami. Jangan sampai salah. Oke. Kemudian kalau tadi sudah dikasih amilum, ya, kasih amilum warnanya pas berwarna biru, maka kalian pas nambahinnya. Tapi kalau misalnya muncul ada ijonya, dari kemungkinan besar ketika kalian menambahkan larutannya masih berwarna coklat atau masih ada BR-nya. Ya, sehingga kompleksnya menjadi kuat sehingga nggak bisa diputus sama natrium diosulfat. Jadi harus hati-hati. Ya. Kalau sudah dikasih dengan amilum, buat mengulangi lagi. Titrasinya tidak boleh tes, nggak boleh gitu. Satu tetes kocok. Ya, satu tetes kocok. Satu tetes kocok. Sampai apa endpoint-nya? Sampai hilangnya warna amilum. Ya, seperti itu. Ini krusial. Kamu lebih nggak ada yang tahu. Ya, karena dia lebih seberapapun warnanya tetap sama. Ya. Oke. Jadi benar-benar satu tetes dikocok. Maaf ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan untuk prosedur di lapangannya, kita masuk ke perhitungannya. Ya, oke. Ya, untuk penetapan normalitas larutan baku natrium diosulfat yang sebenarnya, ini gua mau contohkan di sini. Misalkan kita ada data, gitu ya. Data yang dicatat apa aja sih? Massa KI, volume KBrO3, volume HCl pekat yang digunakan. Kemudian di sini terlihat, oh ada 25 mili, 25,10, 25,10. Ya, berarti caranya sama, adik-adik. Kita pakai rumus apa? P1N1 sama dengan P2N2. Di mana satunya itu adalah punyanya si tiosulfat, sedangkan duanya punyanya siapa? Punyanya KBRO3. Hati-hati. Ya, KBRO3. Ya, kita contohkan untuk yang replikasi pertama. Pakai rumus ini. Ya, kita masukkan. Pokoknya konsisten aja. Kalau satunya ini adalah yang pengen kita ketahui, maka dua yang punya datanya, ya. Sehingga muncullah natrium normalitas natrium diosulfat adalah volume KBRO3 yang ini, ya. Volume KBRO3 yang ini dikalikan dengan normalitas KBRO3. Ingat, normalitas KBRO3 yang dipakai yang sebenarnya. Bukan yang 0,1N kecuali kalian nimbangnya pas. Ya, dibagi dengan siapa? Dibagi dengan volume natrium tiosulfatnya supaya masuk perkaliannya, ya. Kalian masukkan. Ya, di sini natrium tiosulfatnya yang kita cari normalitasnya volume KBRO3-nya 25 mili, ya. Dikalikan dengan
normalitas KBRO3-nya, tadi kita yang pertama, di video pertama kita dapatnya 0,1001 N dibagi dengan normalitas natrium tiosulfat 25 mili, dapatnya 0,1 N. Ulangi caranya seperti ini untuk data kedua, ya, dan data ketiga, berarti tinggal diganti apa? Bawahnya toh, ya kan? Bawahnya berarti diganti berapa? 25,10. Kemudian replikasi ketiga juga sama, ganti dengan 25,10. Jangan terbalik. Kemarin yang remedi itu rata-rata karena terbalik memasukkan angkanya. Ya, jadi nanti hati-hati. Kemudian kalau sudah, baru nanti kalian rata-rata. Ya, coba nanti kita hitung bersama ya untuk tugas nanti ya, kita pakai data ini. Kita dapat nanti kunci jawabannya untuk rata-ratanya dengan data ini adalah 0,998N. Bisa dipahami, Dek? Sampai bisa, di sini. Untuk bisa, Bu. Oke. Untuk pembakuan ada pertanyaan? Belum. Belum? Oke, kalau enggak nanti Bu Amel nanya di grup. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut untuk ke penetapan kadar. Nanti aja. Nah, untuk penetapan kadar, sampel yang kita gunakan adalah tembaga. Ya, jadi kita menghitung kadar tembaga, gitu ya. Oke, di sini caranya adalah di praktikum, sampelnya kita timbang. Masya Allah, sorry. Ini ya, ya. Timbang seksama 1 gram tembaga sulfat atau sampel tembaga sulfatnya. Lagi-lagi kita pakai macomblang, macomblangnya di sini. Ya, KI-nya sebanyak 3 gram. Lalu kita pakai aquades 50 mili. Ya, pakai aquades 50 mili. Kemudian, ya, kita akan larutkan seperti biasa, ini dilarutkan ya, kemudian nanti ditambah dengan 4 mili asam asetat pekat. Hati-hati, asam yang kita pakai adalah asam asetat pekat, jumlahnya 4 mili. Caranya sama, kemudian kalau sudah tambah dengan asam pekatnya langsung dimasukkan, ditutup, homogenkan, langsung masuk ke dalam ruang gelap ya, atau ditutup dengan aluminium foil. Besok kalian langsung masuk ke laci kalian. Ya, diamkan 5-10 menit konsisten. Kalau tadi kita udah pakai 10, maka ke ending sampai belakang juga 10 pakai stopwatch. Ya, sambil menunggu kalian isi burat dengan natrium tiosulfat, kemudian siapkan 2 mili indikator tadi, jadi tidak perlu diencerkan lagi. Ya, kemudian nanti kalian titrasi. Setelah 5-10 menit kalian keluarkan, kalian titrasi warnanya dari coklat jamu menjadi kuning kunir atau warna beras kencur deh. Nanti kita lihat di video ya. Kalau sudah, kemudian kalian tambahkan dengan 2 mili indikator kanji, nanti warnanya akan jadi biru. Kalian titrasi, sudah setelah itu sudah mulai satu tetes, kocok, satu tetes, kocok, satu tetes, kocok, sampai ada satu tetes pertama yang menghilangkan warna kompleks amilumnya atau menghilangkan warna birunya. Ya, untuk lebih jelas, kita langsung lihat videonya. Oke. Allen Meyer-nya. Perhatikan teknik melarutkannya. Tadi kita punya dua sampel, ya. Dua sampel. Kita punya dua bentuk padatan, yaitu si sampelnya, ya, tembaga sulfat, dan kita punya KI. Ya, jadi kalian siapkan sampel, siapkan KI. Lalu kalian siapkan 50 mili aquades. Perhatikan cara melarutkannya. Dimasukkan ya, jadi langsung dimasukkan, bukan dilarutkan di dalam botol timbang. Masukkan dulu ya, masukkan semuanya. Oke, perhatikan masih ada sisa, kita bilas dengan 50 mili aquades tadi, kalian bilas. Ya, seperti itu ya. Minimal berapa kali bilas sih? 3 kali biasanya kita lakukan ya. Oke. Kemudian
sampel juga dilakukan seperti itu, pembilasan, supaya benar-benar yakin tidak ada zat padat yang tertinggal. Oke. Seperti itu ya, Dek. Oke, sisanya kalian masukkan. Oke, tutup, homogenkan. Lalu kemudian kita pakai H2SO4 pekat ya, yang sudah disiapkan 4 mili. Begitu masuk asam pekat, langsung tutup. Langsung masukkan ke dalam ruang gelap tertutup. Di sini Bu Amel pakai toples. Besok kalian di lemari ya. Hidupkan stopwatch, kita sepakati saja kita pakai 10 menit. Ya, biar seragam. Kalau sudah, ya maka kalian akan lihat. Belum. Dek, diem, Dek. Oke, Bu Amel ulang ya, Dek ya, untuk penetapan kadar sampel. Oke, nanti kalau misalnya saya terputus lagi atau suara saya kurang jelas, boleh boleh langsung interupsi ya. Oke, untuk penetapan kadar CU atau sampel gitu ya, pertama yang harus kita timbang adalah 1 gram tembaga sulfatnya atau sampelnya di sini. Ya, ini sampelnya. Kemudian untuk macam belangnya gitu ya, untuk reagen tambahannya adalah KI, ya juga kalian timbang. 3 gram ini tidak perlu seksama untuk KI karena tidak memerlukan perhitungan, tapi kalau untuk yang 1 gram sampel wajib ditimbang seksama. Kemudian kalian siapkan aquades 50 ml. Ya. Kemudian 1, 2 dan 3 nanti kalian larutkan. Tekniknya nanti kita lihat di video, ya. Kalian tambahkan dengan 4 ml asam asetat pekat. Kalau sudah ditambah dengan asam asetat pekat, langsung hidupkan stopwatch, kemudian tutup Allen Mayer, lalu masukkan ke dalam ruang gelap. Ya, kemudian sembari kalian menunggu, kalian isi burat kalian dengan natrium triosulfatnya. Ya, kemudian kalian siapkan 2 mili indikator kanji, jadi kanjinya harus sudah siap. Ya, setelah 5 sampai 10 menit, ya Allen Mayer-nya kalian keluarkan, lalu kalian akan melihat tetap warnanya adalah warna coklat jamu. Kalian titrasi dengan natrium triosulfat sampai berwarna kuning kunir atau warna beras kencur, gitu ya. Kemudian kalau sudah berwarna beras kencur, baru kalian tambahkan indikator kanji. Ya, poin 6 ini titrasinya cepat.
Nah, tapi kalau sudah ditambah dengan kanji, kalian titrasinya udah satu tetes kocok. Satu tetes kocok sampai nanti warna biru iodnya, ya, iod amilumnya hilang. Jadi warna kompleks birunya hilang, dia menjadi warna putih susu. Yuk, kita lihat videonya. Oke, yang pertama Ellen Mayer-nya. Kalian ambil yang bersih ya. Perhatikan cara menambahkannya. Di sini kita ada dua padatan, yaitu sampel dan KI. Siapkan airnya, 50 ml. Caranya adalah masukkan dulu padatannya, semua padatannya langsung ke dalam Ellen Mayer-nya. Ya, jadi tidak boleh dilarutkan dulu, langsung masuk dulu semuanya. Oke. Sama, sampelnya juga sama. Masukkan dulu. Oke. Lalu kalian bilas. Ya. Minimal 3 kali bilas. Jadi air 50 ml itu kalian bagi sedemikian hingga supaya nanti cukup untuk semuanya. Tadi kan warna yang terbentuk ini warna coklat jambu ya. Untuk sampel juga sama, bilas 3 kali. Sampai semua airnya habis. Oke. Ini cara melarutkan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Sudah bersih semua. Tidak ada. Baru sisanya kalian masukkan semua. Sisa aquadesnya. Tutup, kocok. Lalu segera kelemari asam. Tambahkan dengan H2SO4 pekat. Ya, penambahannya ini dilakukan kelemari asam seharusnya. Segera tutup, kocok. Warna ini adalah warna coklat jamu. Perhatikan warnanya. Begitu sudah ditambah asam pekat, langsung simpan dalam ruang gelap tertutup. 5-10 menit. Kita sepakati saja 10 menit. Gunakan stopwatch. Nah, sembari menunggu kalian isi ininya buretnya dengan natrium disulfat dan siapkan 2 ml kanji. Ya. Kalau sudah kalian titrasi, ingat titrasinya titrasi cepat ya. Titrasi cepat untuk yang tahapan ke-6 ini. Ya, titrasi cepat. Perhatikan perubahan warnanya, deh. Terus ya, perhatikan perubahan warnanya ya. Sudah semakin hilang warna coklat jamunya. Perhatikan warnanya. Ya. Sudah mulai kuning-kunir, coklatnya sudah mulai hilang. Oke, tambahkan lagi nggak apa-apa. Ya. Oke, ini warnanya seperti warna beras kencur. Ya. Nah, kalau udah seperti ini boleh kalian tambahkan dengan amilum. Ya. Kalian tambahkan dengan amilum. Oke, perhatikan warnanya ya. Nah, ini kalian tambahkan amilum. Ya. 2 ml. Warnanya biru. Ya. Biru amilum. Nah, ini udah mulai hati-hati, Dek. Satu tetes kocok. Satu tetes kocok. Perhatikan end point-nya nanti. Satu tetes kocok.
Oke, satu tetes. Cocok. Perhatikan perubahan warnanya. Oke. Satu tetes, kocok. Satu tetes, kocok. Stop. Nah, satu tetes pertama yang menghilangkan warna biru itu adalah endpoint-nya. Bisa dipahami? Paham ya? Ya. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan. Oke. Jadi tahapan ini kita replikasi sebanyak 3 kali nanti kalau di lab ya, kalian prinsipnya adalah kalian tahu kapan harus menambahkan indikator kanji. Ya, kalau salah itu yang biasanya bikin simpangannya besar. Oke. Oke, kita ke perhitungan ya. Nah, sama, hati-hati. Karena tadi kan diminta untuk menimbang seksama 1 gram sampel, berarti kalian wajib menentukan rentang penimbangan seksamanya. Ya. Rentang penimbangan seksamanya, di sini diminta 1 gram tembaga. Gitu ya. Kalau KI-nya kita pakai kurang lebih saja, nggak apa-apa, karena dia tidak masuk dalam perhitungan. Jadi yang asulfat kalian kalikan plus minus 0,1%, yang KI kalian kalikan dengan 10%. Ya, jadi nanti rentangnya seperti itu. Oke. Kemudian, ya tadi untuk perhitungannya, ya. Nanti kan kalian pastikan kalian mencatat massa, semua massa yang dari si sampel maupun dari KI, terutama untuk sampel, karena nanti untuk tiap replikasi kan kita menimbangnya kan pada rentang, pada area, ya. Hasil penimbangan 1, 2, dan 3 bisa jadi tidak sama. Otomatis mau tidak mau kalian harus mencatat. Jadi kalau pakai data untuk replikasi pertama nih, misalkan replikasi pertama kalian ada di botol timbang pertama. Kan itu yang dipakai ya, sampai dengan kita mengetahui volume natrium disulfatnya. Maka tidak boleh tertukar dengan replikasi kedua dan dengan replikasi ketiga untuk perhitungannya. Karena nanti itu akan mengacau hasilnya, ya, jadi nggak presisi, nggak jadi nggak tepat, jadi nggak akurat, gitu ya. Makanya harus benar-benar kalian catat sebagaimana data di lapangan. Oke, Bomel akan contohkan untuk yang pertama, ya. Kalau kalian lihat di bagian petunjuk praktikum kan ada tulisan tuh tahapan reaksinya apa sih yang terjadi, gitu ya. Tahapan reaksi yang terjadi adalah ketika kalian mereaksikan KI dengan Cu sulfat dalam kondisi asam. Maka yang terjadi adalah pembentukan ini. Cu, I2, K2SO4, dan H2O. Nah, yang bereaksi dengan natrium tiosulfat bukan Cu-nya. Ya, bukan C2SO4-nya. Makanya dia disebut dengan titrasi tidak langsung. Tapi siapa? Tetapi I2 yang terbentuk dari reaksi antara Cu, KI, dan asam sulfat. Ya, I2 inilah yang akan bereaksi dengan natrium tiosulfat sehingga kita ketemu nih volume natrium tiosulfat. Nah, sehingga menurut farmakope dikatakan seperti ini. Ya. Tiap 1 mili ya, tiap 1 mili larutan natrium tiosulfat itu setara dengan 2,354 mg Cu. Atau setara dengan 24, mg CuSO4-5H2O. Nah, pernyataan ini kalau diterjemahkan ke dalam rumus matematik, itu akan muncul seperti ini. Kadar Cu itu akan sama dengan volume natrium tiosulfat, yang kita peroleh ini ya, volume natrium tiosulfat, dikalikan dengan normalitas natrium tiosulfat yang sudah kita hitung sebelumnya, ya, dikalikan dengan 2,354 mg, ya, dibagi dengan siapa dek? Dibagi dengan miligram sampel. Nah ini, ya, replikasi satu ini, replikasi dua sampai dengan replikasi ketiga, dikalikan dengan berapa? 0,1 m. Ya, kenapa 0,1? Karena yang mau kita pakai adalah 0,1, ya. Nah,
Kemudian kalikan dengan 100%. Ingat, nanti berarti satuannya apa? Persen B per B atau B per V? Cari ya, B per B, B per V atau V per V. Nanti kalian lihat ya. Karena di sini adalah sampel di dalam volume larutan, maka nanti jadinya apa? Ya, kalian tahu sendiri ya, Bu Amel nggak akan jawab. Oke. Nah, masukkan perhitungannya di sini. Ya, pakai data pertama. Bu Amel contohkan untuk replikasi pertama. Ya, kadar Cu-nya, gitu ya, kadar Cu-nya itu akan sama dengan, gitu ya, 24,5. Kita pakai data yang pertama ya, 23,45 itu untuk volume natrium tiosulfat. Kalikan dengan normalitas natrium tiosulfat yang sudah kita hitung tadi, berapa deh? 0,0998 dikalikan dengan rumusnya 6,354 dibagi dengan data pertama. Sampelnya adalah 1000,50 dikalikan 0,1 kalikan 100%. Sehingga kita dapatnya berapa? 14,863%. Ya. Replikasi juga untuk data kedua dan data ketiga. Sehingga nanti kita dapat gitu ya. Kita dapat hasil hitungnya untuk rata-ratanya adalah 14,886%. Ya, kita dapatnya 14,886%. Nah, ini adalah data yang kita peroleh ya dari hasil titrasi iodometri kita. Nah, biasanya nanti ketika kalian di laboratorium ya, hasil kerja kalian ini akan dicocokkan dengan kunci. Ya, jadi kunci jawabannya berapa. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan rentang error atau penyimpangannya. Nah, caranya masih sama gitu ya. Hitung penyimpangan error jika diketahui CU teoritisnya ada 15%. Oh, ternyata secara teoritis harusnya CU sampel itu adalah 15%. Tapi yang kita dapat di lapangan adalah 14,886%. Maka cara hitungnya masih sama ya, Dek ya. Error sama dengan tanda mutlak. Ingat, apapun yang dimutlak, hasilnya pasti positif, gitu ya. Adalah kadar teoritisnya dikurangi dengan kadar sesungguhnya. Dibagi dengan kadar teoritis, kalikan dengan 100%. Di sini teoritisnya ternyata atau kuncinya adalah 15. Maka 15 dikurangi dengan kadar sesungguhnya yang kita peroleh di lapangan. 14,886%, ya. Dibagi dengan kadar teoritisnya 15%. Ya. Di sini kita masukkan seperti itu ya. Ini harusnya ada persennya semua ya. Gimana keliru masukinnya. Kemudian sehingga kita dapat oh ternyata hasil errornya itu adalah 0,76%. Artinya apa? Error yang kalian lakukan itu kurang dari 2%. Artinya kalian bekerja sangat baik atau sangat akurat. Ya, kalau kalian hanya bekerja baik, maka di rentang berapa errornya? 2-10%. Itu yang biasanya nggak remedi. Ya, kalau kerjanya di antara 2-10%, dia nggak remedi. Tapi kalau misalkan, Bu, error saya ternyata dapatnya lebih dari 10%, maka mau nggak mau kalian harus ikut remedi UAS online. Seperti itu ya, Dek ya. Karena UAS-nya yang sebenarnya adalah tetap praktek, tapi kalau misalkan kalian nilainya jelek, mau nggak mau harus ikut UAS online. Oke, ya. Jadi tadi ketika kalian dapat praktikum iodometri nanti di tanggal 21 insya Allah, pertama adalah yang kalian lakukan adalah membuat larutan baku KBRO3, hitung rentang seksamanya berapa, hitung normalitas sebenarnya berapa. Lalu kemudian kalian cukup membakukan larutan natrium tiosulfat aja, karena kebetulan tidak diminta atau tidak ada waktu untuk membuat larutan bakunya, gitu ya. Jadi nanti kalian dapat normalitas yang sebenarnya. Ini berhubungan dengan KBRO3-nya. Hati-hati ya datanya ya. Kemudian tiosulfatnya itu dipakai untuk menetapkan kadar Cu dalam tiosulfat atau menetapkan kadar si sampel. Nah, kalau kadar sampel tetap hitung rentang seksama. Hitung kadar sampel untuk replikasi 1, replikasi 2, replikasi 3. Nanti biasanya untuk ngecek kemampuan kalian secara skill di lapangan, kita akan hitung penyimpangannya. Oke, untuk iodometri, Bu Amel rasa cukup? Ya. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Untuk iodometri? Kadang-kadang kalian begitu masuk di lapangan di tanggal 21 itu udah nggak kami pandu lagi, tapi langsung praktek.
Halo? Kalau nggak ada, Bu Amel mau tanya satu-satu deh. Mau ngecek pemahamannya dari Martha deh. Martha udah mandi? Bisa on kamera deh. Halo Martha? Bisa on kamera? Ya. Oke, okay, Martha. Oke. Okay. Dek, untuk apa sih yang pertama kali kamu lakukan besok ketika masuk tanggal 21? Larutan baku apa yang kamu buat pertama kali? Na2, Bu. Besok bikin natrium trisulfat? Untuk tanggal 21? Tanggal 21, Bu. Tanggal 21 nggak perlu bikin natrium trisulfat ya, tapi yang dibikin larutan apa, Dek? Larutan baku iodium. Masa iodium? Ada yang bisa membantu? Harusnya bikin larutan apa? KBR. Iya, larutan KBRO3 ya. Baku primernya yang Martha buat ya. Oke. Bikinnya ya, berapa mili, Martha? Bikinnya berapa mili? 25. 25 untuk replikasinya. 25, ya. Ah, replikasinya butuhnya 25. Yang mau dibikin berapa ya. Mili? Yang mau dibikin berapa mili? 100 mili apa 1000 yang mili? 1000. 100 mili. Iya, Bu. 100 mili. Oh, yes. Yang 100 mili ya. Kita bikinnya 100 mili. Oke. Okay. Sip. Martha jangan sampai keliru ya. Nanti video yang diskusi ini buat masuk lagi. Soalnya besok masuk lab. Sebelum kalian kerja mandiri ya. Oke. Okay. Okay. Bu Amel mau ke Mala. Martha boleh off kamera. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Mala boleh on kamera. Loh, Mala hilang. Oh, ya. Oke, jilbab dulu. Gimana rindu jilbabnya? Oke, Mala. Untuk ya, Bu. Tadi udah melihat ya, kita bikin pertama kali besok KBRO3. Cara menghitung normalitas KBRO3 gimana, Dek? Kenapa, Bu? Cara bikin, cara menghitung normalitas KBRO3, caranya gimana? Yang N, yang F1, N1 itu bukan, Bu. KBRO3 loh. Oh, normalitas, Bu. Normalitas KBRO3. Caranya gimana? Oh, yang gram KBR. KBRO3 ditimbang, dibagi N KBRO3-nya yang teoritis dikali N KBRO3 teoritis. Ya, bukan, Bu. Ya, betul. Ya, jadi kalau misalnya, jadi benar-benar dapat realnya berapa gitu ya. Menarik pembulatannya 4 angka belakang koma ya, Mala ya. Kenapa, Bu? Nanti pembulatannya 4 angka di belakang koma. Ya, minimal. Enggak kedengaran ya, Bu, di sini. Enggak kedengaran? Yang lain bisa mendengar Bu Amel? Atau memang suara Bu Amel yang terputus? Bisa, Bu. Oh ya, Mala ya. Bu. Bisa, Bu. Oke, sip. Gangguan sinyal, harap sabar. Oke, Mala, terima kasih. Oke, Rizwanda, Danang. Iya, Bu, sama-sama. Danang, on kamera. Ayah, Bu. Oke, sih. Oke, kalau udah bikin KBRO3 nih, udah tahu larutan, udah tahu normalitas KBRO3. Danang ngapain lagi? Menimbang ya sama itu Na2S2. Oke, okay, itu untuk bikin natrium trisulfat ya. Natrium trisulfat ya, ini cara membuat larutan natrium trisulfat dilarutkan dengan aquades atau dengan larutan yang lain? Dengan pelarut yang lain. Aquades, Bu. Trisulfat loh. Pakai apa tadi? Trisulfat harus pakai apa, Dek? Temannya mungkin yang bisa bantu. Air bebas CO2. Ya, Bu. Iya, habis larutanmu dimakan bakteri ya kalau kamu pakai air biasa. Nanti dengerin lagi ya videonya ya. Oke. Okay. Jadi ya, nanti kalau kita diminta membuat larutan natrium trisulfat maka pakailah air bebas CO2. Ya, tapi besok nggak diminta bikin ya, Danang ya. Jadi kita langsung pembakuan aja. Ya. Ya, Bu. Oke. Okay.
Untuk membakukan natrium tiosulfat, kamu butuh apa aja, Dek? Butuh bahan apa aja? Pembakuan ya, Bu? Pembakuan tiosulfat. Boleh saya lupa. Pakai apa dia yang bisa nggak? Mak comblangnya siapa? Mak comblangnya KI bukan? Mak comblangnya ingat KI. Oke, sekarang yang mau dijodohin tadi, yang mau dihabiskan atau yang mau dipertemu, yang tidak akan bertemu dengan natrium tiosulfat siapa? Larutan yang dibikin sebelumnya? OKBR. Larutan ya. KBR. KBR-nya. Ya, sip, betul ya. Jadi nanti ada KBR, kemudian ditambahkan KI, lalu ditambahkan apa, Dek? Menang, ditambahin apa? Tambahkan aqua, Bu. Aqua, apa? Dengan aquades untuk larutannya, terus supaya suasananya asam ditambahkan apa? Amilum, bukan, Bu? Eish. Sejak kapan amilum asam? Apa? apa itu? Ditambahin apa? Ya, asam pekat, Bu. Nah, asam pekatnya HCl ya. Ya, semuanya. HCl, iya. Oke, kalau sudah. Oke, tenang, boleh on off kamera. Alhamdulillah. Ya, Bu. Sebelumnya ganti. Arina, bisa on kamera? Oke. Aduh. Oke, Bambil ngecek. Oke, tadi sudah sampai, Danang tadi sudah sampai ke ditambah dengan asam, ya, asam pekat. Setelah ditambahin asam pekat, Erlenmeyer-nya diapain, Dek? Erlenmeyer dikasih di tempat ruang tertutup, Bu. Oke, ditaruh di dalam ruang tertutup ya. Jadi dia dalam kondisi gelap. Berapa lama? 5-10 menit. Yes, 5-10 menit. Ya, jadi konsisten ya. Kalau misalnya dirimu mau pakai 10 menit, maka replikasi kedua juga 10 menit, replikasi ketiga juga 10 menit. Oke. Okay. Kembaranmu mana? Bu Amel mau pindah ke kembaranmu? Di samping. Oh ya, geser kameranya. Untung jilbabnya beda. Oke. Okay. Dek, kalau tadi sudah ya dimasukkan ke dalam ruang gelap tertutup. Oke, dimasukkan dalam ruang gelap tertutup selama menunggu 5-10 menit itu, apa yang kamu lakukan, Dek? Setelah itu memasukkan larutan 2 mili indikator kanji. Bukan itu pertanyaan Bu Amel, terdengar nggak? Pertanyaan Bu Amel, kalau ya, kalau kalian sedang menunggu nih 5-10 menit kan, nunggu 10 menit lah, taruhlah 10 menit. Kira-kira kamu ngapain selama 10 menit itu? Menambahkan dengan 100 ml aquades dan dehidrasi hingga diperwarna kuning jerami. Itu kan kalau sudah 10 menit. Selama nunggu ngapain, Dek? Ada yang bisa bantu jawab? Selama nunggu ngapain? Memasukkan larutan kapurat, Bu. Persiapan. Ya, jadi tidak ada waktu yang terbuang. Jadi nggak kayak gini. Ya, jadi nggak nunggu tidur, nungguin 10 menit, nggak. Tapi kalian ada pekerjaan yaitu ngisi buret. Buretnya diisi dengan apa, Dek? Buretnya diisi dengan 100 ml aquades. Buret diisi aquades? Hah? Yakin? Aqua. Fokus. Buretnya diisi apa? Diisi dengan masih ingat nggak buret yang mana? Aduh, sajian online. Diisi apa? Ada yang bisa bantu? Buretnya diisi apa? Natrium tiosulfat, bukan Na2O3, Bu. Natrium tiosulfat. Ya, jangan diisi aquades, tak ada guna. Cuma cair doang dia ya. Jadi diisi dengan natrium tiosulfat. Ya. Oke, terus menyiapkan tadi benar, menyiapkan aquades 100 ml. Ya. Menyiapkan aquades 100 ml sambil menyiapkan amilumnya berapa mili? 2 mili. Amilum 2 mili. Paham ya?
Jadi nggak boleh nganggur. Karena kalian cuma punya waktu 3,5 jam itu pembakuan dan penetapan kadar sampai pelaporan. Jadi itu pasti selesai. Oke? Jelas ya? Jangan diisi akuades ya, buratnya ya. Oke. Bu Amel mau ke Nurmalita. Bisa on kamera? Oke, yang belum pakai jilbab, pakailah jilbab. Oke, assalamualaikum Nurmalita. Oke, nyimak. Waalaikumsalam, Bu. Oke, tadi udah sampai, si kembar kita udah sampai ke menyiapkan nih. Gitu kan, disiapkan, disimpan dalam wadah, gitu ya, tertutup. Kemudian kamu udah nyiapin ya. Isi buret, terus udah nyiapin 100 ml aquades, dan sudah nyiapin apa tadi? Amilum. Oke, terus ya, apa yang kamu lakukan? Alarm bunyi nih. Terus diapain? Elemen airnya yang di lemari tertutup yang gelap dikeluarkan. Lalu di titrasi cepat. Titrasi cepat. Mula-mula warnanya ya, apa? Sampai apa, Bu? Mula-mula warnanya apa? Mula-mula warnanya kuning jerami. Coklat. Iya, coklat tua, Bu. Iya. Coklat tua. Oke, di titrasi. Di titrasi cepat jadi kuning jerami. Kalau udah kuning jerami habis diapain? Habis itu kalau udah jadi kuning jerami, udah stabil, baru dikasih amilum jadinya warna biru. Habis itu dititrasi pelan-pelan, satu tetes kocok, baru menjadi larutan warna birunya hilang. Warna birunya hilang, betul ya. Jadi harus sudah setelah penambahan amilum ya semuanya ya. Penambahan amilum satu tetes, kocok. Lihat ya perubahan warnanya dari biru tadi kan ada ungunya. Ya. Terus satu tetes, kocok. Kalau misalnya kalian nebu, saya tambah satu tetes, ternyata warnanya ungu muda. Hati-hati. Berarti tambah cukup setengah tetes. Tapi tadi kan kebetulan ungunya tua ya. Kalau ungu tua satu tetes, kocok. Pokoknya satu tetes pertama yang menghilangkan warna kompleks amilumnya, itu berarti selesai. Kalau kalian tes, atau nanti lebih 1 liter pun tetap tidak berwarna. Ya, jadi hati-hatinya di situ. Paham ya semuanya ya? Oke, Nurmalita, terima kasih. Bu Amel mau ke Umi. Umi on kamera, Umi. Oke, sip. Beneran lockdown. Oke. Ibu kangen sebenarnya sama kalian nih. Oke, Umi, tadi kan kita udah sampai ke hasil ya. Tadi Nurmalita udah bantu sampai dengan terakhir endpoint-nya adalah hilangnya warna biru. Nah, menghitung normalitasnya gimana, Umi? Cara menghitung normalitas natrium tiosulfatnya gimana? Pakai rumus apa? Menghitung normalitasnya. Itu, Bu. Yang ditimbang. Itu KBRO 3, udah lewat. Normalitas natrium tiosulfat sayang, sekarang udah move on kita. Pakai apa? Nadia mungkin bisa membantu. Umi jangan tutup kamera dulu. Nadia bisa membantu Nas. Pakai rumus apa kira-kira? Rumusnya Na2S2O3 sama dengan NKBRO3 dikali VKBRO3 dibagi VNA2S2O3. Oke, rumus itu didapat dari persamaan umum apa? Rumus itu didapat dari persamaan umum apa? Itu kan rumus tinggal pakainya. Dapat dari mana sih dapatnya? Ada yang bisa bantu? Ayo, sambil ingat-ingat. V1N1 V2N2. Nah, jangan lupa ya, pakainya V1N1 sama dengan V2N2. Itu kalau untuk natrium tiosulfat. Tapi kalau pakai KBRO3 baru tadi ya. Normalitas KBRO3 sama dengan massa yang ditimbang dibagi dengan massa teoritis kalikan dengan normalitas teoritis ya. Jangan kebalik-balik ya, Dek ya. Oke, sip Umi, terima kasih.
Oke, sekarang Nadia tadi udah, terima kasih ya. Ega, on kamera gak? Aduh, mau nanya apa Bu Amel gitu ya. Oke, sampelnya apa Ega? Sampelnya apa deh? Apa gak sampelnya gak? Masih di mute, mute. Unmute, unmute dulu. Di unmute. Gak ada suaranya, suaramu hilang itu, di itu dulu. Nah, sampelnya apa sayang? Yang tiosulfat, Bu. Sampelnya tiosulfat? Larutan baku tiosulfat. Benar. Sampelnya apa? Iya. Sampelnya apa? Kita masuk ke tahapan ketiga, penetapan kadar. Sampel. Sampelnya siapa sayang? Aduh, mahasiswa online. Apa? Anita mungkin bisa bantu, Anita Febriani. Bantu Ega yuk. Sampelnya siapa? KBRO 3 bukan, Bu. Oh, KBRO 3. Sampel. KI. KI sampel. Nah, tadi C-U. Apa? CU. Dari CU. Ayo tadi Bapak menjelaskan. Nanti nonton lagi ya videonya ya. Jangan sampai nanti besok. Saya mau menentukan kadar KBRO 3. Hello, sampel kita adalah tembaga. Ya, sampel kita adalah tembaga atau CuS4 ya. Oke, Mak Comblangnya siapa? Enggak. Mak Comblangnya siapa di situ? Reagen tambahannya siapa? Ini kan titrasi tak langsung toh. Ditambahin apa CU-nya? Ditambahin Aquades. Oh, tambahin Aquades pasti. Selain Aquades. Ayo. Apa enggak? Asam asetat pekat. Oke, asam asetat pekat. Kurang satu lagi, macam ulangnya. Kalau asam asetat itu dia memberi suasana asam. Devi, Hoirina. Rena, Devi. Ditambahin apa, Dek? Bantu Ega, yuk. KI, bukan, Bu. KI, jangan lupa. Iodometri itu comblangnya itu KI. Dan aku juga bilang, ya. Dia pakai macomblangnya adalah KI. Ya, jadi apa tadi yang ditambahin, yuk? Coba yuk Ega sama Devi barengan. Apa aja tadi yang ditambahin? Sampel. Sampelnya siapa? Sampel. Dev masih nah, oke. Mute. Sampel, ulangi. Sampel tambah KI. Tambah KI. Tambah dilarutkan dalam apa? Sama. Jadi ingat-ingat kalian pasti punya dua botol ya tadi ya, ada dua tabung reaksi. Dua botol timbang, satu isinya KI, satu isinya tembaga sulfat, CU atau sampelnya. Masukkan ke dalam Erlenmeyer dulu. Ya, masukkan dalam Erlenmeyer dulu, baru nanti kamu bilas dengan Aquades 50 ml. Yes. Ya, pastikan semua sudah masuk, baru tambah siapa, Dek? Asam pekat. Asam pekat. Oke, tambahkan asam pekat. Kemudian diapain? Kalau ada tambah asam pekat? Diapain? Dibuang? Dikasih tetangga? Diapain? Syarat, ingat-ingat ya, iodometri. Iodometri syaratnya apa? Setelah ditambah asam pekat, kalian wajib simpan dalam ruang gelap. Garis bawah, wajib. Itu fatal kalau sampai lupa. Masukkan ke dalam ruang gelap 5-10 menit. Paham? Ya, 5-10 menit. Kalau udah diapain? Selama nunggu 5-10 menit kalian ngapain? Nyiapin apa ya, Mam? Nyiapin apa kue? Nyiapin buret diisi dengan natrium tiosulfat. Oke, okay. Kemudian kalian nyiapin amilum, wajib siap. Ya.
Terus diapain? Warnanya apa pertama, mula-mula? Warna sebelum diterasi apa, Dek? Warna dalam Ellen Mayer-nya. Pink? Biru. Oish. Masa biru? Ditambah. Warna mula-mula? Coklat. Coklat. Nah, coklat jamu. Ingat-ingat coklat jamu. Terus kalian diterasi. Coklat. Diterasi dengan natrium tiosulfat. Sampai warna apa? Kuning. Warna kuning jerami. Bukan, itu kalau natrium tiosulfat. Kalau ini, ayo udah mau habis waktunya. Tambahin apa? Ditambah dengan sampai natrium tiosulfat sampai warna beras kencur atau kuning-kuning. Ya, kalau udah kayak gitu, tambahkan apa Ega sama Devi? Tambahkan amilum. Tambahkan indikator kanji. Atau latihan kanji. Titrasi satu tetes kocok sampai dengan warna. Sampai dengan warna apa? End point ki apa ya? Warnanya putih. Lalu putihnya itu apa? Bukan putih, tapi hilangnya warna biru. Hilangnya warna biru karena kalau kamu tambahin 1 liter pun warnanya tetap putih susu. Paham? Ya, kelebihan 1 liter pun warnanya tetap putih susu. Ya, jadi yang penting adalah hilangnya warna biru. Tadi kalau udah sudah berapa orang ini? Oke, ya. Jadi, mengulang sekali lagi ya. Jadi, tanggal 21, tugas kalian adalah pertama adalah membuat larutan KBRO3. Per anak ya. Bikin larutan KBRO3, ingat aturannya. Ya. Tahapan-tahapan apa saja yang harus kalian lakukan. Nanti kalian bisa tonton lagi nanti. Perkuliahan ini Bu Amel share di YouTube Amel. Jadi nanti saya share linknya ya. Paling penting adalah normalitas KBRO3-nya itu disesuaikan dengan data di lapangan. Ya, Dek ya. Jadi gram atau miligram dari KBRO timbang yang ditimbang dibagi dengan ya, gram KBRO3 teoritisnya. Ya, kemudian dikalikan dengan normalitas dari KBRO3 itu sendiri yaitu 0,1 N ya. Kemudian oke, ini tadi sudah ya. Bikinnya cukup 100 mili aja karena kita hanya butuh 25 mili setiap replikasi. Ya, artinya kalian hanya membutuhkan 75 mili, makanya butuhnya hanya 100 mili saja yang dibuat. Jadi besok jangan sampai bikin 1000, tapi cukup 100 mili.
ya. Pastikan kalian mencatat rentang seksamanya. Rentang seksamanya berapa? Ya, timbanglah dengan rentang seksama karena ini adalah baku primer, maka harus dengan seksama. Plus minus 0,1%. Oke, masukkan ke perhitungannya. Ya. Seperti yang Bapak contohkan tadi, data ini yang kalian pakai untuk pembakuan natrium tiosulfat. Paham ya, datanya untuk natrium tiosulfat. Oke, satu langkah sudah kalian lalui. Ya. Setelah membuat larutan KBRO3 dan sudah mengetahui normalitasnya, selanjutnya ya, kalian besok tidak diminta untuk membuat larutan natrium tiosulfat, natrium tiosulfat yang sudah disiapkan, tapi seandainya diminta atau ditanya gitu ya, untuk membuat natrium tiosulfat wajib menggunakan air bebas CO2. Itu kata kuncinya ya. Dan harus ditimbang dalam kondisi seksama. Oke, dalam kondisi seksama. Ya, jadi ditimbang dalam kondisi sama dan dicatat. Kemudian ini untuk pembakuan natrium tiosulfat baik di iodo maupun bromo ini sama. Prinsipnya adalah tadi kalian sudah menyiapkan larutan KBRO3. Ya, jadi langsung siapkan ada 50 ml aquades, timbang 2 gram kalium iodida dan siapkan 5 ml HCl pekat. Ya, campur semuanya, terakhir adalah HCl pekatnya. Begitu sudah dicampur wajib masuk ke ruang gelap. Di situ laci. Langsung kalian timer 5 sampai 10 menit. Kalau sudah sambil menunggu gitu ya, sambil menunggu sudah masuk ke dalam wadah gelap, kalian menunggu, kalian isi burat kalian dengan natrium tiosulfat, lalu siapkan 100 ml aquades dan 2 ml indikator. Jadi itu harus sudah siap sebelum kalian melakukan titrasi. Oke, alarm berbunyi. Misalkan sudah 10 menit, maka tugas kalian adalah segera dititrasi. Ya, ini. Ya. Dikeluarkan dari tempatnya, encerkan dengan 100 ml air tadi, langsung kalian titrasi. Ingat, warna mula-mula adalah coklat. Ya. Pada saat masih coklat ini kalian titrasi cepat, ya. Ya, sampai nanti lama-lama warnanya memudar, ya. Makin mudar, tapi kalau masih ada coklatnya jangan ditambah dulu. Masih ada coklatnya, jangan ditambah. Ya, sampai kalian menemukan warna kuning jerami. Artinya sudah tidak ada coklatnya. Ya, lebih soft lagi, boleh gitu ya. Kalau sudah kuning jerami baru kalian tambah dengan indikator kanjinya atau amilumnya. Oke. Okay. Ya, kalian tambahkan warnanya sudah kuning jerami, ingat warna ekstrajus ya, warnanya seperti ini. Tambahkan amilum. Nah, ketika sudah tambah amilum, tadi gua mengingatkan kembali warnanya adalah jadi biru. Ya, ketika sudah warna biru ini maka sudah harus satu tetes kocok. Ya, perhatikan. Sudah tidak cepat lagi tapi satu tetes kocok. Oke. Oke, ini warna ungu, ambil satu tetes aja. Kocok kuat, hilang. Maka ini adalah end point-nya. Tinggal kalian catat berapa volumenya. Ya, itu krusialnya di situ. Ya, kalau iodometri salah di step ini, penyimpangannya lebih dari 10%. Ngulang. Ya, jadi hati-hati gitu ya. Ini replikasi 3 kali. Kalau sudah perhitungannya sama, pakai P1. Sorry, saya terpental. Oke. Oke, Bu Amel TV sekali lagi ya. Untuk yang CU, ya. Untuk yang CU, tahapannya mirip, tapi ingat warnanya berbeda. Ya, dia warnanya keruh. Kalau yang tadi warnanya jernih, bening, untuk yang natrium tiosulfat. Jadi, sampel, kemudian KI, jangan lupa, lalu aquades. Ya, ini dilarutkan dalam 50 ml aquades. Ingat caranya, ya. Jangan dilarutkan dalam tabungnya, dalam botol timbangnya, tapi dimasukkan. Ini krusial, makanya Bu Amel ulang-ulang. Ya, dimasukkan. Ya, dimasukin semuanya. Seperti itu ya. Bu Amel ulang-ulang karena Bu Amel nggak pengen kalian keliru, gitu ya. Ini. Baru sisanya kalian bilas.
Ya, sisanya kalian bilas dengan sisa aquades tadi. Ya, minimal 3 kali diatur sedemikian hingga supaya 50 ml itu cukup. Ya, seperti itu saya dapat. Oke. Ya, sampai benar-benar semuanya sudah. Oke. Oke, kalau sudah dimasukkan terus tambahkan apa tadi? Warnanya coklat jemu ya, tambahkan dengan asam asetat pekat. Sorry, di monitor saya tulisnya ada asetat ya, asetat pekat ya, asam asetat pekat. Kemudian simpan, ya disimpan dalam wadah gelap. Ini krusial sambil menunggu kalian isi dengan natrium disulfat untuk buret. Siapkan amilum 2 mili, kemudian kalian titrasi. Ya, ini krusial. Titrasinya cepat. Pokoknya kalau coklat-coklat titrasinya cepat. Terus sampai nanti ya warnanya sudah menjadi seperti ini. Baru kalian tambah dengan amilum. Ya. Ya, tambah dengan amilum. Setelah tambah amilum, titrasinya harus sabar. Satu tetes, kocok, satu tetes, kocok. Sampai warna amilumnya hilang. Oke, seperti itu. Kocok. Oke, sudah mulai hati-hati kalau perubahan warnanya sudah seperti ini. Satu tetes, kocok. Ya, kelebihan banyak pun 10 mili mau 1 liter pun warnanya tetap putih susu. Jadi ini krusial, hati-hati ya. Oke, kalau sudah tadi ya masukkan ke rumus. Ya, masukkan ke rumus ya. Hingga nanti kemudian kalian ulangi untuk replikasi 2 ke 3. Dan dapatlah kadar rata-ratanya. Semakin jelas ya. Halo, semakin jelas deh. Iya, jelas ya. Semakin jelas. Oke, nanti silakan Bu Amel akan japrikan di grup ya untuk format laporan sementara. Jadi nanti tanggal 10 tanggal 21 pastikan kalian sudah membuat laporan sementara, ditulis tangan ya di kertas folio bergaris. Nah, jadi nanti kalian tulis apa-apa saja yang harus kalian lakukan. Yang jelas kalian tidak membuat larutan baku. Ya, kalian hanya membuat KBRO3, kemudian melakukan pembakuan natrium disulfat dan melakukan penetapan kadar. Sampai di sini ada pertanyaan? Semakin jelas? Karena Bu Amel tidak bisa membaca perasaan lewat picture. Jelas nggak, Dek? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Okay. Jelas, Bu. Oke, kalau kayak gitu, Bu Amel akhiri perkuliahan hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama masing-masing dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang sakit semoga Allah segera angkat penyakit serta dosa-dosa kita, ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sekian dari Bu Amel, banyak kurangnya Bu Amel mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Kita stop ya.